Apa kabar Bapak Ibu petani sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Hari ini Bapak Ibu saya mengunjungi pameran benih Sriwijaya yang ada di Kota Ngabang, Kabupaten Landa, Provinsi Kalimantan Barat, dalam rangka merayakan acara adat Naik Dangong. Kita sampai di stand PT BSM, yaitu PT yang memproduksi benih unggul kelapa sawit. Nah, ini sudah sampai nih Bapak Ibu, kita lihat nih ada bibit kelapa sawit yang sangat jos di sini. Penampakannya bagus, sayang sekali malam. Kemudian di depan itu ada buah-buah kelapa sawit nih yang sudah dipamerkan di sini. Ini Sriwijaya 1 sampai dan Sriwijaya 6 dan Semikron juga. Nah, kita lihat di dalam sana ada panitia-panitia dari PT BSM. Nanti kita akan masuk dalam. Nah, ini tim dari BSM ini menjual produk-produk Sriwijaya. Sriwijaya kita ada berapa jenis, Bu? Kalau yang SC biasa itu ada 6 jenis. Oh ya. SC1 sampai 6. Kalau yang Semikron itu ada 2, Semikron ya. 1 sama Semikron 5. Wow, sedap. Ya. Semikron lebih tinggi produksinya kan? Iya, betul. Oke, Bapak Ibu petani sawit. Inilah stand pameran di Kota Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Jadi bagi Bapak Ibu yang berada di Provinsi Kalimantan Barat bisa mengunjungi stand pameran yang ada di acara Naik Dango ini. Salam benih. Oh, salam benih Sriwijaya Pak ya. Salam benih. Oke. Ini benih Sriwijaya apa saja keunggulannya Pak? Keunggulan Sriwijaya Pak, yang pertama kerapatan tanam tinggi. Yang kedua pertumbuhan meninggi lembat. Produksinya ketiga, pasti tinggi ya? Produksi pasti tinggi. Oke, Bapak Ibu petani sawit, nah itu yang seperti saya sampaikan, memang kalau Sriwijaya ini tidak diragukan lagi tentang produksinya. Produksi. Iya. Kita mau lihat-lihat dulu Pak ya. Iya, silakan Pak. Nah, kita lihat di sini standnya sangat bagus. Di sini ada juga layar di sini, jadi para pengunjung bisa melihat-lihat bagaimana perkebunan kelapa sawit milik PT Sampurna Agro, dan juga tentu saja bisa melihat bagaimana performa tanaman Sriwijaya berdasarkan video-video yang sudah disajikan di sini. Oke, Pak. Permisi, Pak. Bapak mengunjungi Sriwijaya juga? Iya. Oh, oke. Gimana Sriwijaya ini, bagus Pak? Bagus. Luar biasa ya? Biasa. Ini beliau ini jauh-jauh dari Kabupaten Ketapang nih, hanya untuk melihat pameran benih Sriwijaya di sini. Oke, terima kasih Pak. Nah, inilah penampakan dari buah-buah Sriwijaya, luar biasa nih. Ini Sriwijaya 1 nih, nampak sekali ini dari warna buahnya masih hijau. Dan ketika matang dia berwarna orange seperti ini. Nah, kalau di sana ada Sriwijaya 5, Sriwijaya 3, dan Sriwijaya 2. Standnya sangat bagus. Bagus ya? Luar biasa. Iya. Rencana ada beli kecambah Sriwijaya juga? Iya Pak. Oke, karena Sriwijaya memang top. Iya Pak. Oke lah Pak. Nih, abang ini dari mana abang asalnya? Oh, saya Batang Tarang, Pak. Batang ya, Tarang. Jauh juga ya, ya sampai ke sini. Saya memang kepingin ini meyakinkan aja gitu, Pak, bahwa SP itu memang bagus. Oh iya, betul ya sekali, Pak. Kalau bibit Sriwijaya ini tidak bisa diragukan lagi. Memang ya, produksinya sangat luar biasa. Ya. Oke, Pak. Kita mau masuk ke dalam dulu ya. Silakan, Pak. Ukurannya yang absolut besar. Jadi kalau abang mau beli produk NPK Hikai, cari